Maka semua kata Allah sudah saya tempelkan, sudah saya lekatkan pada pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sifat kerasulannya. Sempurna semua. Pada diri Nabi itu sempurna semua. Semua sifat, pekerjaan, tuntunan, nilai ada semua. Tinggal kita mau ambil yang mana contohnya. Anda sebagai anak ada tuntunan dari Nabi bagaimana menjadi anak yang baik pada orang tua. Anda sebagai suami ada tuntunan bagaimana jadi suami yang baik. Ibu sebagai istri tinggal pilih istri-istri Nabi sebagai tuntunan. Makanya sering saya katakan, kenapa Nabi diizinkan menikah lebih daripada 4 perempuan? Karena seluruh istri Nabi itu menjadi miniatur semua karakter perempuan di muka bumi. Ibu tinggal lihat, ibu mirip siapa? Cermin, lihat, mirip siapa? Ya, Sayyidah Aisyah kah yang aktif belajar, senang ikut kajian? Aisyah. Ada yang sabar, senang masak, senang bikin makanan, ya. Sayyidah, siapa namanya? Binti Zam'ah. Ya, ada Sauda binti Zam'ah. Ya, ada yang senang berdandan rapi baik untuk suami, Sayyidah Zainab. Kalau Khadijah agak susah radhiyallahu ta'ala anha. Itu yang paling susah. Ya, karena Sayyidah Khadijah itu terlihat oleh Nabi wajahnya, maka hilang setengah kegelisahan Nabi. Keluar kata-katanya, hilang semua gelisah Nabi, tenang Nabi. Al-Bukhari nomor hadis 4-5 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Turun Nabi dari Gua Hira siang-siang. Belum pernah bertemu dengan malaikat Jibril dalam wujud rupanya. Tiba-tiba di jalan kemudian ada panggilan, Muhammad, Muhammad. Aku tengok kanan kiri tidak ada orang. Depan belakang kosong. Aku lihat ke atas ada makhluk seakan duduk antara langit dan bumi. Bainas sama'i wal ardi. Manggil Muhammad, Muhammad. Padan rem siang-siang. Di Bekasi. Sedang jalan dipanggil. Tandrem. Tengok kanan kiri enggak ada orang. Depan belakang kosong. Begitu ke atas, jubah putih, rambut agak panjang. Tandrem. Kira-kira, Pak, apa yang dilakukan? Siap. Dan Rim, siap. Kata Nabi, Faru'itu minhu. Bulu kudukku naik. Ada perasaan takut. Jadi takut itu fitrah. Itu biasa. Yang salah itu jika takut berbuat dalam kebaikan. Takut pada maksiat, bagus. Takut pada sesuatu yang normal, biasa. Ada singa mengaum di situ, kan lari, wajar takut. Yang enggak wajar itu waum, apa? Itu enggak wajar. Ya, biasa itu biasa. Takut pada maksiat itu harus untuk menjauhinya. Tapi kalau takut pada kebaikan untuk mendekat kepada Allah, ada yang tidak wajar di situ. Maka kata Nabi, faru'ibtu minhu, aku gelisah, takut bulu kudukku naik karena belum pernah lihat sebelumnya. Maka mempercepat jalannya ke rumahnya. Begitu dibuka oleh Sayyidah Khadijah pintunya, langsung terlihat wajahnya, hilang setengah kegelisahannya. Masya Allah. Kata Nabi, zammiluni, selimuti aku. Maka digenggam tangannya, dibawa kemudian ke ruangan istirahatnya. Kemudian diselimuti oleh Sayyidah Khadijah, dikatakan, dibisikkan di telinganya, zaujil karim, bima makna, suamiku sayang, kau ini orang baik. Kau menyambung silaturahim. Kau sering bantu orang. Kau berbuat banyak kebaikan. Tanamkan pada jiwamu yang paling dalam, aku akan bersamamu dalam suka dan duka. Tenang jiwa Nabi, turun malaikat, turunlah kemudian surah ke-74 itu. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Masya Allah. Dari mata, jatuh ke hati. Sentuhlah ia tepat di hatinya, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Catat. Sayyidah Khadijah. Agak susah memang bu. Ya, suami pulang, masalah banyak, nyampe rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam, ibu sebagus-bagusnya dibagus-bagusin, begitu dibuka, mama, masya Allah.